pikat daripada awal lagi. Dah beberapa kali, datang ke sini untuk melihat dekorasi di Bismillah ni. Alhamdulillah, dekorasinya sangat cantik dan ramai tetamu yang puji setting dewan ini. So far, respon dia memang respon yang positif. Makanan sedap, especially kambing golek, memang lazat. Lepas tu, ada juga pujian tentang apam balik. Sangat sedap. So memang tak adalah yang kurang. Alhamdulillah. SOP ini dapat dilaksanakan dengan baik dan kita rasa bersyukur majlis di era pandemik ini masih dapat dijalankan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Saya berharap orang-orang luar yang ingin mengadakan majlis di sini jangan risau. Kita sama-sama bekerjasama, maksudnya pihak Bismillah dan juga pihak pengajur macam saya ni, kita sama-sama bekerjasama untuk menjayakan SOP ini. Alhamdulillah, majlis hari ini berjalan dengan lancar and saya tengok semua pun ikut SOP. Walaupun tak nampak ramai sangat orang tapi meriah. Alhamdulillah. Dewan ni sangat cantik sebab penuh dengan hijau dan saya suka macam tema garden sikit and penuh dengan bunga. So that's why saya antara tiga-tiga dewan saya pilih Arisol. Semua staff Bismillah ni sangat bagus, baik. Kita orang request apa-apa pun diorang boleh consider untuk buat and then semuanya friendly lah. Dapat bekerjasama sampai ke akhir majlis ni lah. Alhamdulillah, terima kasih Bismillah. Sebelum masuk dewan yang saya tahu akan ambil suhu dulu and then bagi stiker, orang yang bagi ada stiker saja boleh masuk and then setiap meja pun jarak-jarak, so semuanya ikut SOP yang betul lah. So, saya respect lah pada Bismillah SOP yang bagus. Pada sesiapa yang nak kahwin kat luar tu, saya recommend lah Bismillah hall ni sebab semuanya all in, bagus. Makanan sedap, staff yang friendly, semua SOP pun bagus. So, bolehlah decide untuk buat dekat sini.